imbasan pelangi. Disinilah kami, disinilah kami berpadu sejati, berpadu sejati demi anak bangsa, demi anak bangsa yang tercinta. Ranau hebat terus melangkah, berjuang menggapai satu harapan. Inovasi. Inovasi yang saya kunjungkan untuk pendidikan Islam di Sumatera adalah sudah kamu pilih apa yang pesan itu dulu. Isu dulu ialah tidak di silibus. Jadi inovasi yang digunakan ialah inovasi pikiran beliau, nota dan setelah habis silibus pada bulan Januari hingga Mas 7 hingga 10 kali alhamdulillah. Dan di sini saya akan menunjukkan juga bagaimana inovasi pada tempat lain ataupun pada perkara lain, yaitu inovasi pendidikan biasanya menggunakan PDCA. Dan biasanya inovasi ini muncul daripada refleksi. Refleksi kan? Yaitu contohnya di sini 15/20 murid menguasai objektif 1. Maksudnya kita tahu di sini bahwa ada contohnya di sini lah, ini adalah objektif ialah membaca tahiyat akhir. Nah, jadi 10 murid tidak boleh membaca tahiyat akhir dengan betul. Maksudnya guru-guru boleh buat inovasi. Inovasi yang dibuat, tapi sebenarnya kita kan ada intervensi. Biasanya kan ada intervensi untuk satu murid. Ya mungkin satu murid dia akan manggil 1-20 langkah. Ada yang sampai 19 langkah dia boleh hafal tahir-tahir. Ada 21 langkah pun boleh hafal tahir-tahir. Kemudian lepas kita buat intervensi, kita boleh buat inovasi. Inovasi ini ialah mengintikkan langkah-langkah inilah. Jadi inovasi yang diambil satu ialah inovasi 20 menit, yaitu mana guru dicadangkan supaya membuat intervensi di depan kelas tampal itu git tahir-tahir dan boleh baca dalam masa 20 menit, baca 20 menit 20 kali, okay. 20 kali berulang-ulang, dan juga tulisan boleh pilih tulisan Rumi ataupun Arab, tapi sekarang ini adalah tulisan Rumi biasa membaca Rumi kan. Kemudian dia wajib juga selepas itu dalam masa 6 bulan perlu ada catatan. Nah, catatan hasil daripada kajian yang dibuat inilah. Contohnya pada bulan 1 berapa murid yang sudah hafal? 2, 3, 4 dan sampai 6 bulan atau 7 bulan berapa murid sudah hafal? Artinya itulah ya catatan hasil dunia hasil ataupun output. Dan biasanya akan ada input, yaitu ada outcome. Mulai bercakap, berkomunikasi, berkolaborasi dan sebagainya. Itulah outcome yang adalah. Selain itu juga intervensi yang inovasi yang boleh dibuat adalah kit tahiyat akhir. Ini adalah kit tahiyat akhir yang bicara ini dalam kit. Dengan menggunakan kit ini, dia lukis saja ini. Ada bitri, kemudian ada aluminium foil, tolak patah, insya Allah. Berapa bulan murid boleh kuasai? Tanya-tanya ini. Dan biasanya dalam TBC, ya kalau boleh kuasai
Boleh karena tomorrow mai. Masa depan nilai produk. Nilai masalah dan juga boleh apa tu? Nikmat masa dan semua ini dibuat dalam dalam penulisan untuk masalah. Masa alang-alangkan sudah tahu lah tentang ini. Okay. Jadi hari ini kesimpulan ya. Bapak di sini tinggal pemimpin. Hari ini saya fungsi di sini untuk fokusin kita. Tahun 2022 tahun 6, pertama saya enggak mau robot lah habiskan silibus. Bila habiskan silibus, kita pas terus sampai tahun 6. Biasanya 27 hingga 30 tajuk tuh. Jadi dia ada 7 bidang berarti dia punya lah ada Al-Qur'an, Tuhan, akidah, ibadah, jawi, adab, sirat, hadis, dan yang ini kita boleh gunakan inovasi untuk aplikasi libas 4, 5, 4, 5, 6 gunakan pipi dan letak. Ini kita punya dengan buahnya lebih mudah, cuma mudah akan buang kebiasaan. Kita juga boleh menggunakan one page note, satu keping kertas kan, kemudian ini grafik dan untuk maklumat juga. Yang tiga ini kita punya, guru punya, masukkan dalam folio lah sebagai bahan PPD. Dan untuk yang di Rao sekarang kita gunakan PG21-21 tertib. Dia ada berbagi batu tahap penguasaan. TP1, TP2 ini dikira gagal lah. TP3 dan 6 lulus. Dan TP1 tahu, TP2 tahu dan faham. TP3 aplikasi dan boleh buat, boleh paham kan tadi kan? Untuk bagi TP4 dan 5 ialah murid boleh buat dan lebih baiklah dan lebih berada dan lebih istiqomah. Bagi TP6 murid misali, nah, dia aplikasi betul kantuannya sudah. Dan juga untuk pentaksiran macam exam, kalau 40 ke atas ini lulus, 40 ke bawah, ya 39 ke bawah ialah gagal. Jadi cara kita mau kasih lulus murid ialah menggunakan latih tubi inovasi latih tubi pemeriksaan seperti latih tubi modul, latih tubi tubi kita mulai tubi kan ya, soalan dan juga jawaban dan JNP dan juga JSJP. Oke, kemudian mungkin Jacob JP ya kita kan, Jacob dia tahun 6 ialah boleh baca Quran 90% dan alhamdulillah SK pekan lebih kurang 78 sudah boleh baca Quran. Jadi tinggal 9 orang, lagi 9 orang kan mau boleh kasih baca Quran, insya Allah boleh capai semua. Khatam, dia kena 60% dalam 48 murid nih. Ini kena 48, gitu gitulah. Sholat, 100% dan bacaan, dia kena kena, kalau dalam pelaporan nanti kasih tik tu yang anu dulu, yang apa yang namanya, yang rukun dulu lah. Jangan tersilap, nanti salam pun nanti tidak, gagal semua. Dan yang ketiga adalah inovasi yang macam Safwa bagi tahu tadi isu besar yang biasa dihadapi oleh murid kita ialah tidak hafal tahiyat akhir. Kita boleh gunakan inovasi tahiyat akhir saja
menggunakan 25 menit, teknik 25 menit. Sebelum mulai PDP, terus kita baca, suruh murid baca, tahir-tahir kan? 10 kali kita ulang, baru kita mulai PDP lah. Ataupun mencipta inovasi, keep, apa gitu lihat? Tahir-tahir, baru saya setahu sendiri nih, jadi kamu buatlah, kamu buat berkumpulan. Silah, nanti syair ya, kan? Ataupun membuat inovasi dia. E-learning dan semua inovasi ini bermula daripada refleksi kita. Boleh kan? Saya rasa kamu punya refleksi, bukan refleksi, impact. Refleksi guru tidak masalah. Kalau saya di PPD, saya akan guna, bisa kami akan pengurusan. Jadi saya rasa ini saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.